Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, didampingi Bupati Karimun, Aun Rafiq, melaunching QR Code Indonesia Standar atau QRIS Bank Riau Kepri untuk boarding pass Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Kehadiran aplikasi QRIS Bank Riau Kepri sebagai alat pembayaran digital diyakini dapat mempermudah masyarakat Karimun dalam membayar pas pelabuhan dan mempercepat pelayanan di pintu masuk pelabuhan. Untuk dapat menjaga jarak aman Anda, Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah daerah Provinsi Kepri menyambut baik peluncuran aplikasi QRIS tersebut. Berharap masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitasnya sehari-hari. Juga bersama kepala daerah lainnya untuk melahirkan kampung-kampung digital. Saat ini, di Provinsi Kepri sendiri, pengguna QRIS Bank Riau Kepri sudah tersebar di beberapa kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Karimun, Anambas, Natuna, Bintan, Tanjung Pinang. Yang artinya, hampir semua kabupaten, kota di Provinsi Kepri dan Riau sudah semua menggunakan QRIS Bank Riau Kepri. Dilaksanakan launching QRIS Bank Riau Kepri di Pelabuhan Kartika. Pelabuhan Sri Tanjung Gelam antar pulau. Dan ini semua kan tujuan utamanya untuk memudahkan masyarakat dan transaksi. Nah, mungkin masyarakat di saat-saat tertentu tidak memiliki atau tidak membawa uang tunai, mereka bisa gunakan kemudian selanjutnya menghindari dari kemungkinan dan yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat untuk membiasakan menggunakan transaksi secara elektronik, tidak hanya berkaitan dengan problem boarding pass baru ini, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dimanfaatkan aplikasi QRIS. Ya, mudah-mudahan kalau nanti semua kabupaten kota, semua kampung-kampung masyarakat yang sudah teredukasi menggunakan aplikasi ini, maka masyarakat bisa mengontrol transaksinya secara terukur. Ya, mudah-mudahan ini bisa diperluas juga yang lain, termasuk bantuan pinjaman. Ansar juga menambahkan, tahun 2022 ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali melanjutkan program bantuan UMKM, di mana setiap UMKM akan mendapat pinjaman dana Rp20 juta dan bunga pinjaman akan dibayarkan oleh Pemprov Kepri. Acara dilanjutkan dengan sesi foto. Ferdinand melaporkan dari Karimun.